Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Ismail ni anak sulung lah, boleh kata anak sulung Nabi Allah. Apabila dia dengan ibu dia Siti Hajar, Nabi Allah Ibrahim letak di Mekah. Oh, panjang cerita saja dah hari ni. Nampak? Cerita Nabi saja dah hari ni. Nampak? Nabi Allah Ismail, so cerita lagi. Dan so cerita lagi. Nabi Allah Ismail, apabila duduk dengan mak dia di Mekah, maka Nabi Allah Ibrahim lari. Larilah. Tak si tengok, tak sanggup tengok letak anak dia. Anak dia merah lagi pada masa tu dengan bini dia. Dia tinggal di Palestin. Dah nak lari ke mana? Tuhan wahyu kata suruh dia letak sini. Maka larilah dia berjerit selok, lari klik ke Palestin. Maka tinggal Siti Hajar dengan anak dia Ismail alaihi salam. Bawa bekai cuma mana sikit mana. Minum air sudah habis sudah. Orang tua dia tak berjerit, tak ada masalah dia mikirlah ke mana nak makan. Anak dia Ismail tak berjerit. Wah wah. Sudah. Pegang tu ke, muka tengah pada pasir dia jadi nampak dia pening ke, dia ramai-ramai dia tengok macam ada air ke. Dia panggil Fata Morgana dia panggil. Nampak bahaya-bahaya. Ada air situ. Dia pun pegang nak tok Nabi Allah Ismail diunggah. Unggah tengok, tak ada air. Dia pergi kat tu tengok di Bukit Safa pula ada air. Saat ni dia unggah pergi Bukit Maruah. Pergi tengok bukit ni, nampak ada air. Unggah tu kat kawal. Masuk naik bukit lagu ni dia jalan. Maka siapa tanah strip dia unggah. Unggah ni nak cari air takut ada air. Bodoh tak jerit. Wah, 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 slow. Gi unggah, tanya naik slow pula. Siapa keluar ni kita buat tawah lagu tu. Tanya naik slow. Tanya ada satu tempat tu kawasan lain hijau tu. Unggah tu kak. Namun orang tina jangan unggah. Orang jatuh kena unggah lah. Unggah sungguh-sungguh. Munggu Siti Hajar tu se'eh. Se'eh pada masa tu kan. Tujuh kali buat. Tujuh kali apa bila tujuh kali buat bunyi senyap. Senyap Nabi Allah Ismail. Bunyi senyap. Senyap bunyi ya. Tak bunyi senyap, bunyi senyap. Ada juga bunyi senyap. Mana? Senyap Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dia pun tengok, bapa asallahlah anak ambo. Unggah tengok di ujung kaki Nabi Allah Ismail. Nabi Ismail duk jerit gerak-gerak kaki. Tubik mata air. Cuk, macu. Tubik air. Ha, air. Dia pun ambil tanah. Dia buat gini. Zam 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 ni maknanya likung likung likung. Dia buat gini zam zam. Katanya Nabi kalulah Siti Hajar tak buat lagu tu, air zam zam ni sampai ke Malaysia jadi sungai bukan jadi telaga. Mujulah Siti Hajar buat zam zam jadi duduk likung lagu tu ya. Maka semenjak daripada tu ada air apa semua. Maka kabilah daripada Yamin. Yamin ni sebelah ni. Kalau ngaji betul lah. Yamin sebelah bawah ni Saudi, Mekah. Alik atas ni Palestin. Maka orang daripada Yamin nak pergi nego sebelah Palestin, dia lalu di Mekah, dia tengok ada air. Dia tengok ada air lah ke mana? Dia cek nampak ada burung duk muta. Macam ada air, sumber air. Sekali tak pernah tengok ada air. Pergi tengok ada air. Apabila ada air, maka kabilah Bani Jurhum dipanggil. Kabilah Bani Jurhum dari berasal daripada Yamin. Mitok dengan Siti Hajar nak duduk situ sekali dengan dia. Siti Hajar kata, tak ada masalah ke apa dia lah. Cuma telaga ni milik ambo. Jangan dia buat rebut pula dah telaga ambo kata. Tak apalah. Maka akhir sekalinya duduk situ beranak pinak. Dan Nabi Allah Ismail nikah dengan kabilah Bani Jurhum ni lah. Generasi Bani Jurhum daripada Yamin. Akhir sekali ceritanya ada siapa cerita Nabi Muhammad buat dia baloh pula pakai wak lari kambuh lagu zamzai pula. Waktu ada cerita panjang pula. Nabi Allah Ishaq alaihi salam wallahu a'lam. Tak boleh panjang-panjang habis modam pun.